Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya juga merujuk kepada butiran-butiran khususnya 2,000, 21,000 dan 30,000. Tuan Speaker, di dalam hal penyelidikan dan pembangunan khususnya bagi pembinaan jalan-jalan raya, saya nak tanya soalan berikut. Apabila kita ada peruntukan yang dikeluarkan untuk pembinaan jalan-jalan baru dan sebagainya, nah, adakah mana-mana daripada wang ini digunakan untuk mengadakan kajian dan penyelidikan berkenaan dengan trafik, ya, iaitu traffic impact studies di kawasan-kawasan yang berkenaan, khususnya di kawasan-kawasan di mana dinyatakan jelas dan nyata bahawa terdapat kesesakan lalu lintas yang cukup banyak. Nah, isu ini berbangkit khususnya di kawasan Parlimen Puchong. Yang Tuan Speaker, di Parlimen, di kawasan Parlimen Puchong, semua kami tahu bila kami pergi ke Puchong, jalan utama yang menghala ke Puchong adalah LDP. Jalan yang keluar daripada Puchong pun kalau kita ikut mana-mana jalan, memang kita akan sampai ke toll booth ataupun booth yang mengutip toll. Apakah tujuan toll-toll tersebut? Tujuan toll-toll tersebut adalah untuk memperkayakan konsesi-konsesi tersebut. Adakah, dengarlah, ini apa ni? Saya tanya soalan. That's the problem with Barisan Nasional. Belum dengar soalan dah nak buat bising dah. Saya nak tanya, apakah tujuan? Apakah tujuan pengutipan tol? Di Puchong, kalau kita masuk ke Puchong sekali, kena bayar tol RM1.60. Bila kami keluar, kena bayar juga tol RM1.60. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya di Puchong, setiap orang nak pergi kerja pagi, nak hantar anak ke sekolah, kalau satu keluarga mempunyai 2-3 kereta, berapa kali kita kena bayar tol? RM1.60 sehari. Dan saya nak juga bawa kepada perhatian Yang Berhormat Menteri. Ini jawapan yang saya dapat daripada kementerian di dalam parlimen. Kos pembangunan lebuh raya Daman Sara Puchong, kos untuk membina lebuh raya tersebut RM1.69 bilion. Ini kos untuk membangunkan lebuh raya tersebut. Nah, soalan yang saya tanyakan adalah hasil kutipan terjangka bagi tempoh di antara 2008 sehingga 2030. Ya, kos pembinaan 1.7, ya, 1.69 or 1.7. Jumlah kutipan yang terjangka di antara 2008 sehingga 2030, 13 bilion. Ya, ini merupakan satu perkara yang cukup serius, ya, di mana kos yang kita keluarkan untuk membina jalan raya tersebut ataupun lebuh raya tersebut 1.7 bilion, tapi kutipan dia 13 bilion. Dan saya juga diberikan maklumat bahawa apabila kutipan terjangka tersebut dikira, ianya berasaskan kadar kemasukan ataupun lalu lintas trafik di Puchong pada tahun 1998, di mana dijangkakan bahawa dalam satu hari 40,000 kenderaan yang melalui tol tersebut. This is in 1998. Di dalam tahun 2008, satu kajian semula dilakukan di mana ditunjukkan bahawa sebenarnya pada masa 2008 sebanyak 400,000 kereta yang melalui pintu tol tersebut. Ya. Dan kita juga tahu dalam tahun-tahun yang akan datang, misalnya 2020 dan sebagainya, kemungkinan besar oleh kerana pembangunan pesat di kawasan Puchong, kemungkinan besar bahawa lalu lintas di Puchong akan mencapai tahap 1 juta kereta. Dan soalan yang ditanya adalah ini, kalau konsesi tersebut diberikan, ya, keuntungan yang begitu banyak, adakah di mana-mana dalam konsesi perjanjian tersebut dinyatakan bahawa sebahagian daripada wang tersebut harus dikembalikan kepada kerajaan, satu, ataupun digunakan oleh konsesi tersebut untuk membuat kajian berkenaan dengan sama ada ataupun tidak sistem trafik di kawasan tersebut masalahnya diatasi. Sebab saya bangkitkan perkara ini adalah ini, Yang Berhormat Menteri. Kalau kita nak orang bayar untuk pakai jalan raya, ya, patut apa yang mereka dapat adalah free flow ataupun easy flow, di mana tidak ada trafik dan sebagainya. Tapi di kawasan Puchong kita lihat pagi jam 3 jam 4 jam.
Petang jam. Kita masuk ke dalam satu lebuh raya. Kita bayar tol, tetapi kita duduk dalam kereta untuk 4 jam satu halam. Balik duduk dalam kereta 4 jam lagi. Dari dalam satu mesyuarat yang diadakan baru-baru ini, di mana saya mempengerusikan mesyuarat tersebut di MPSJ, saya diberitahu bahawa sebenarnya tidak ada mana-mana peruntukan. Tidak ada mana-mana peruntukan daripada konsesi ini untuk kajian berkenaan dengan trafik dan lalu lintas. Adakah ini satu masalah untuk rakyat? Ini masalah besar. Soalan yang kita kena tanya adalah ini. Bila kita menandatangani perjanjian konsesi tersebut, adakah langkah-langkah diambil untuk memastikan bahawa dalam masa yang akan datang memang cukup kajian untuk memastikan bahawa semua yang menggunakan jalan raya tersebut tidak terpaksa mengalami masalah seperti ini, di mana trafik, masalah trafik menjadi satu perkara yang cukup serius. Dan saya juga nak tanya di sini, kalau kita ikut statistik yang kita dapat, ya, khususnya di kawasan LDP Pujung, kalau dalam tahun 1998, 40 ribu kereta sehari melalui tol. 2008, 400 ribu, dan kalau dalam 2020, dekat 1 juta. Nah, kalau volume ataupun kalau jumlah kereta yang melalui tol tersebut itu meningkat secara besar begini, bukankah berlogik untuk tol tersebut dikurangkan selepas lalunya masa? Yeah? Because if the volume goes up, collection is more, dengan izin Tuan Speaker, and because of that, one would expect kita dapat mengurangkan harga tol tersebut. So ini adalah satu perkara yang yang cukup serius, yang kena dibangkitkan kepada saya almost every day di Pujung. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa satu, masalah trafik di kawasan Pujung ataupun di kawasan-kawasan lain di mana terdapatnya tol dapat diatasi? Adakah sebarang wang dihalalkan untuk kajian tersebut? Keduanya, sampai lama mana pihak ataupun rakyat di kawasan Pujung perlu bayar tol setiap hari 160? Adakah kerajaan mengadakan sebarang selidikan untuk mengkaji semula peruntukan di dalam konsesi ataupun perjanjian konsesi tersebut untuk memastikan bahawa dalam masa yang akan datang kadar tol tersebut dapat dikurangkan? Nah, dalam keadaan tersebut, saya rasa kita juga boleh faham kalau jumlah kereta yang kita kaji itu meningkat secara mendadak. Kepada saya rasa bahawa tol ataupun konsesi tol tersebut itu boleh dikurangkan masanya. Ya, tidak perlu kita sampai 2030, ya, 2030, dan dalam masa tersebut hari-hari kita kena bayar tol. Dan saya juga diberikan maklumat, dan ini saya nak Yang Berhormat Menteri atau Timbalan Menteri mengesahkan, adakah tol di kawasan Pujung khususnya di LDP dan di KNK akan ditingkatkan. Saya diberitahu bahawa ianya akan ditingkatkan kepada RM3.20. Cuba bayangkan, RM3.20 sekali masuk, sekali keluar. Ya? Dalam RM7.50 just for one trip. Kalau 3 kereta, $20 a day. Yang mau menteri, yang ini kita, ini jadi isu yang serius. Kenapa tidak kerajaan mengambil langkah-langkah dalam mana jalan ataupun laluan alternatif dapat dibina di kawasan Pujung supaya rakyat tidak perlu dibebankan oleh tol? Tidak terdapat, kita lihat bahawa tidak terdapat banyak jalan lalui atau lalu masuk atau keluar dari Pujung yang tidak betul. So ini menjadi satu isu yang cukup penting. Sebenarnya bila saya bangkitkan perkara ini masa dulu di dewan yang sama ini, dijanjikan bahawa saya akan dapat jawapan, tapi sehingga sekarang saya tak dapat sebarang jawapan. Ini cukup jelas kerana tidak ada jawapan untuk diberikan. Bila saya tanya masa dulu sama ada boleh ataupun tidak tol dikurangkan, jawapan yang saya dapat adalah memang tidak boleh dikurangkan oleh kerana perjanjian telah pun ditandatangani. Dan saya ditanya, sebagai seorang peguam, saya patut tahu bahawa kalau perjanjian ada, wujudnya perjanjian, maka kita tidak boleh tukar syarat-syarat perjanjian begitu saja. Itu dulu. Tetapi apabila Pakatan Rakyat menunjukkan bahawa kita, kalau kita mengambil alih kerajaan, kita sedia. Kita sedia untuk mengurangkan. Kalau tidak, kita terus. Ya, silakan. Masa yang Ahmad dah habis. Dua minit, ya, Ahmad. Ya, dan dua minit. Kalau yang Ahmad cakap, yang Ahmad cakap panilah. Ya. Seperti mana saya katakan tadi, ya, saya diberitahu bahawa memang kalau terdapat perjanjian, memang kita tidak boleh mengubah syarat. Tetapi kita telah menunjukkan bahawa ini boleh dibuat. Ya. Dan selepas Pakatan Rakyat mengumumkan cadangan
melalui buku Jingga, kita lihat bahawa di dua tiga tempat kerajaan Barisan Nasional telah pun mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan tol. So dulu marah kepada saya, kata ini ada perjanjian, syarat-syarat kita terikat, you lawyer, you patut tahu. Tapi sekarang Barisan Nasional yang buat. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya boleh dibuat kalau Barisan Nasional mempunyai political will, kalau kita ada political will untuk mengatasi masalah rakyat. Datang ke kawasan Puchong, yang berhormat menteri, saya dulu pun ada buat cabaran. Saya kata, you datang ke sana, saya akan sewa rumah untuk you untuk satu bulan. Tak apa, free, saya pakai peruntukan saya. Untuk kamu, untuk tuan, untuk yang berhormat menteri, sendiri rasa. Sendiri rasa masalah rakyat kawasan Puchong. Hari-hari dalam tol, jam. Bila dia buat aduan, memang tidak ada sesiapa yang nak ambil tindakan. So, saya minta di sini, Timbalan Menteri. Please. Sila, saya akan gulungkan. Saya minta di sini, please. Lihatkan kepada masalah ini sebagai masalah yang serius. Ya, dalam masa yang akan datang, saya rasa di Puchong memang kenderaan tidak boleh bergerak pun. Melainkan masa sekarang, kami mengambil tindakan untuk pastikan bahawa kajian itu ada. Dan juga kalau boleh, jalan-jalan alternatif lain didirikan untuk mengatasi masalah tersebut. Mas Mika, kerana tak ada masa, saya akhir di sini. Terima kasih.